عليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبده: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بacalah القرآن atau berkenanlah menjadi sahabat Al-Quran di dunia, maka kelak di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jangan takut untuk salah. Belajar, niat tulus ingin belajar, ingin memperbaiki bacaan, insyaallah atas izin Allah, Allah akan mudahkan keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran. Dan satu lagi, jangan kita membaca Al-Quran di sisa waktu, melainkan kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran.